Malam guys, ketemu lagi nih dengan Mas Raman Cipete. Nih kali ini Mas Raman Cipete akan membuat video upload, 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 upload. Nih medianya VW Karapel. Wah, mobil gede banget ya. Tuh, gede banget tuh guys. Tuh mobilnya. Wow, udah kayak bis. Ini yang di depan nih Bang Sarul, Sarul. Ini Bang Sarul, yang ini yang di tengah Bang Aceh. Ini masalahnya ada dua, yang satu di sunroofnya, tuh sunroofnya nggak jalan. Tuh lagi di utak-atik, utak-atik, utak-atik sama Bang Sarul. Tuh yang kedua di sledingnya, rel pintu tengah. Ini yang apa nih ya, relnya lagi dikerjain sama Mang Aceh, yang sunroofnya Bang Sarul. Tuh guys, ditanganin ini tuh nih, ini sledingnya nih guys, nih ini sudah nih diganti nih. Ini yang Mang Aceh nih. Ini habis diganti, dia tadi putus. Pokoknya kalau ada masalah dengan ini guys nih, sliding door rail, hubungin Cahaya Jaya Service. Tuh, Cahaya Jaya Service tuh guys tuh. Cahaya Jaya Service dengan Mang Aceh atau Mang Sahrul. Pokoknya bisa di servis relnya. Ini kali ini nih VW, VW Karapel, ini relnya. Ini tadi nggak mau jalan guys, ini tadi mati. Tuh, pokoknya bisa di servis di sini, Pasar Onderdil Cipete Kolong. Wes, ini lagi dirapi-rapiin tuh. Tuh, ini motornya tuh guys, tuh lagi dirapi-rapiin semua. Ya, pokoknya kalau di Pasar Cipete ini bisa meminimalisir pasir. Meminimalkan biaya. Karena di Cipete yang harusnya diganti utuh. Tuh bisa kata direparasi. Duh, ini nih bagusnya Pasar Cipete nih kayak gini nih. Pokoknya nih, ya inget ya, kalau ada masalah tentang door lock, pintu, elektrikal, semuanya bisa datang ke Pasar Onderdil Cipete. Nama tokonya Cahaya Jaya Service tuh guys. Ayo, kita lihat dulu tokonya ya. Siapa tahu kan ada yang lagi ada masalah ya, boleh. Tuh, spesialis sling Alprat, wow, Serena door lock, central lock, power window, alarm semua mobil. Ini bloknya AKS nomor 65 Pasar Cipete. Tuh guys nih, tuh barang-barangnya nih. Ini pokoknya nih udah siap nih. Ya guys, Cahaya Jaya Servis. Ya kalau seumpama kepengen tanya-tanya nggak apa-apa, Mas Raman Cipete bisa menunjukkan tokonya. Nih guys nih, ini Bang Sarul. Nah, ini guys lagi diangkalin sunroofnya nih, lagi di servis cuk. Ini kalau buat diganti lumayan mahal nih guys, ini VW Karapel nih guys. Pokoknya bisa, bisa di minimalisir aturan ganti segelundung, ini bisa di servis ya, pokoknya mengurangin pengeluaran lah guys. Mengurangi budget. Wah iya, harus begitu. Tuh, tuh guys, tuh motornya tuh.
Pokoknya nah ini lagi selesai buat rel tengahnya, sekarang tinggal sunroofnya. Nah, ini sunroofnya lagi di utak-atik. Pokoknya Mas Raman Cipete akan selalu mengupdate masalah kendaraan roda 4 dan lebih. Kalau kurang dari 4 jangan. Pokoknya 4 lebih. Mau 6, mau 8, mau 12, ya enggak apa-apa. Ini sunroofnya lagi dicoba di renov. Wah, ini sampai malam ditungguin, guys. Tenang aja. Pokoknya kalau Mas Raman Cipete akan selalu mengupdate. Enggak bagus, jangan bayar. Ayo guys, nih kali ini medianya VW Karapel. Nih, yang pertama relnya macet. Yang kedua sunroofnya. Otomatis roll. Wih, cakep guys tuh. Hasilnya sempurna guys. Udah kayak orisinilnya. Wih, cakep tuh guys. Itu cek mantap. Wih, udah kayak orisinil guys. Pokoknya jangan takut. Pokoknya kalau ada masalah tentang electrical rel pintu, mau Alphard, mau VW Karapel, Serena, bisa Honda. Pokoknya ini berhubungan dengan electrical pintu, power window, bisa datang ke Cahaya Jaya Service spesial buat pintu. Yes. Pokoknya bisa diminimalisir. Yes, ini udah jadi, udah kayak biasa. Ini relnya. Tinggal rapi-rapiin. Anjingnya ada yang hilang. Ini kan seperti yang kita tahu bahwa under deal VW itu kan agak lumayan mahal guys, apalagi berhubungan dengan rel, terus berhubungan dengan elektrik. Dia serba pakai modul otomatis, lumayan. Ini bisa di servis dengan hasil yang tidak mengurangin hasilnya, tetap sama. Pokoknya bergaransi. Tenang aja guys, pokoknya Mas Raman Cipete akan selalu memberikan informasi yang kira-kira
tidak membengkak pengeluaran. Ya guys, aturan kita diganti baru, ini bisa diminimalisir, diservis dengan bergaransi tanpa mengurangi fungsinya, sama persis. Oke, sekian video dari Mas Rahman Cipete. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe, ya kan? Biar nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan kalau Mas Rahman Cipete akan membuat video tentang kendaraan bermotor roda 4, memberikan solusi, memberikan tips-tips, ya kan? Oke guys, jangan lupa subscribe-nya ditunggu. Like, komentar, boleh. Mau nanya-nanya saran, boleh. Guys, sampai jumpa di video berikutnya. Pokoknya tentang kendaraan roda 4. Guys, sampai jumpa.